di Desa Rojokidal, Kecamatan Tumpang, sekitar 20 km sebelah timur Kota Malang, Jawa Timur. Candi Kidal secara arsitektur kental dengan budaya Jawa Timuran. Candi Kidal memiliki beberapa keistimewaan dibanding candi-candi lainnya. Candi Kidal terbuat dari batu andesit, dan di sekeliling halaman candi terdapat susunan batu yang berfungsi sebagai pagar. Pembagian struktur Candi Kidal adalah sebagai berikut. Bagian candi atau upapita sering disebut porloka. Bagian badan atau vimana disebut juga bahloka. Bagian puncak atau cikara disebut juga swahloka. Atap Candi Kidal puncaknya tidak runcing melainkan bentuk persegi yang permukaannya luas. Tidak ditemukan hiasan atau stupa pada puncak candi. Sekeliling puncak candi dihiasi dengan ukiran-ukiran bunga dan suluran-suluran. Candi Kidal ini adalah cikal bakal candi khas Jawa Timuran. Maka bentuknya berundak horizontal, ramping, ada pinggang, itu ciri khas Jawa Timuran dan tinggi menjulang. Dan yang palingnya paling bisa dilihat secara detail, candi induk itu paling belakang. Itu ciri khas candi khas Jawa Timuran. Sedangkan Jawa Tengah kan biasanya kalau nggak berupa kubah yang terus yang paling disucikan tengah, itu bentuknya pasti tambun. Nggak ada pinggang seperti candi Prambanan anu gitu, identik dengan Hindu, tapi perbedaannya di situ. Nggak ada pinggang, nggak ramping, itu tinggi menjulang tapi nggak berundak horizontal. Itu ciri khas antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Di sekeliling candi terdapat sisa-sisa pondasi dari sebuah tembok keliling yang berhasil digali kembali sebagai hasil pemugaran tahun 90-an. Dirunut dari usianya, Candi Kidal merupakan candi tertua dari peninggalan candi-candi periode Jawa Timur pasca Jawa Tengah antara abad ke-5 hingga 10 Masehi. Dalam filosofi Jawa asli, candi juga berfungsi sebagai tempat ruatan raja yang telah meninggal supaya kembali suci dan dapat menintis kembali menjadi dewa. Ide ini berkaitan erat dengan konsep dewa raja yang berkembang kuat di Jawa saat itu. Dan untuk menguatkan prinsip ruatan tersebut, sering dipahatkan relief-relief cerita moral dan legenda pada kaki candi. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari Kerajaan Singhasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singhasari, yang memerintah selama 20 tahun, antara 1227 hingga 1248. Candi Kidal dibangun pada 1248 Masehi, bertepatan dengan berakhirnya rangkaian upacara pemakaman yang disebut Cerada,
tahun ke-12 untuk menghormati Raja Anusapati yang telah meninggal. Pada bagian kaki candi, terpahatkan 3 buah relief indah yang menggambarkan cerita legenda Garudaya atau Garuda. Cerita ini sangat populer di kalangan masyarakat Jawa saat itu sebagai cerita moral tentang pembebasan atau ruatan kesusastraan Jawa kuno berbentuk kekawin tersebut. Mengisahkan tentang perjalanan Garuda dalam membebaskan ibundanya dari perbudakan dengan penebusan air suci Amerta. Memang disebut Candi Kidal, Candi Kiri, Kidal, Kiri atau Kidul, orang Jawa bilang Kidul atau Selatan, itu ada dua alasan mengapa disebut Candi Kidal. Yang pertama, itu tadi karena relief pembacaan Garuda di Parwa tadi, itu secara prasawiya mengkirikan candi atau berlawanan arah jarum jam. Memang umumnya candi kan secara pradaksina, searah jarum jam, dari utara ke selatan, searah jarum jam gitu. Tapi Kidal ini dari arah selatan, dari apa kidul atau selatan tadi, kiri, mengkirikan candi. Raja Anusapati merupakan putra dari Kendedes dan Tunggul Ametung. Dalam cerita prasasti Mula Malurung dikisahkan bahwa Tunggul Ametung dipunuh oleh Ken Arok agar dapat mengawini Kendedes. Dengan demikian, Anusapati pun menjadi anak tiri dari Ken Arok. Nama Candi Kidal memiliki dua pengertian, yaitu kiri dan kidul atau selatan. Dalam istilah Jawa, kiri atau kiwo dapat diartikan menjadi sesuatu yang kurang diperhatikan, yang diistilahkan ke kiwo atau dikirikan. Alasan keduanya karena yang didharmakan di Candi Kidal ini adalah anak tiri dengan Raja Ken Arok, bukan anak kandung. Itu makanya disebut Candi Kidal, kan anak tiri kan makanya wadi atau keburukan Ken Arok akhirnya terungkap kan gara-gara beliau kurang disayang. Cerita itu kurang disayang, dia lebih menyayangi istri keduanya Ken Umang dan putranya Toh Jaya ketimbang Anusapati sama ibunya Pratnya Paramita Kendedes. Itu. Itulah makanya disebut Candi Kidal atau Candi Kiri. Selain relief Garuda Adi Parwa yang menjadi salah satu ciri khas keistimewaan, Candi Kidal memiliki pula atribut-atribut lain yang khas. Di antaranya, terdapat ornamen kepala naga atau naga makara pada ujung pipi tangga masuk pada Candi Kidal. Kepala naga dalam mitologi Hindu dihubungkan dengan alam bawah, kekuatan hidup, juga pelindung segala kekayaan. Bagian-bagian yang lain, kepala naga tangga naik itu ada dua, itu sebenarnya laki perempuan, itu disebut makara, ya. Sedangkan yang bagian sudut candi itu ada bentuk kuning-kuning, batunya memang beda tapi itu orsinil, bukan tambahan, itu disebut singa setamba atau singa murti, itu fungsinya sebagai kunci candi atau penguat candi, seumpama rumah ya tiang utama itu. Pada dinding candi bagian bawah, terdapat pula hiasan tiang dengan bentuk singa yang seolah menyangga pelipit mistar di atasnya, yang disebut singa stamba.
Singa Stamba merupakan lambang penjaga yang kuat dan tangguh. Ada pula ornamen khas candi yang disebut kepala kala atau muka kala, yang merupakan simbol sebagai penolak bala atau kekuatan jahat. Kepala kala ini disebut Kirti Muka, yaitu muka yang ditugaskan oleh Dewa Siwa untuk menjaga tempat sucinya. Sedangkan gambar muka besar ini yang di atas Garbhagraha ini disebut kala. Ya, disebut kala itu memang apa, orang dulu kan nggak mengenal huruf 1, 2, 3 jam itu. Makanya kala itu adalah simbol dari waktu. Ya, simbol dari waktu, makanya disebut kala. Kala itu, nah, itu simbol dari waktu sebenarnya kala itu. Memang di candinya itu sebagai apa, penguasa candi atau pengaman candi sebenarnya, yang menjaga candi. Ini disebut kala. Sedangkan ada bentuk-bentuk lingkaran-lingkaran itu disebut medalion atau medali. Itu leluhur kita, nenek moyang kita sudah mengenal bahwa bumi itu bulat karena di dalam medalion itu berisikan berbagai macam flora fauna. Terutama yang paling kelihatan jelas yaitu lambang segi empat yang menandakan empat penjuru angin. Itulah relief-relief yang paling istilahnya bisa dilihat secara nyata di Candi Kidal ini. Pada kaki dan tubuh candi terdapat pula hiasan medalion serta sabuk melingkar menghiasi badan candi. Medalion atau ornamen berbentuk bulat pada dinding-dinding candi kidal melambangkan bentuk bumi serta unsur-unsur di dalamnya. Candi adalah salah satu dari sekian banyak bentuk bukti-bukti sejarah yang mengisahkan masa lalu, legenda, bahkan ajaran-ajaran kehidupan yang sebenarnya dapat menjadi sumber ilmu dalam kehidupan pada masa kini.